Assalamualaikum. Hai hai. Hello. Ha, kita bersangakan malam anda dengan cerita-cerita di Embas. Dah ready? Jom. 5 artis 80-an, Aziz, Adila, Norli Tamam, Haslinda dan Mac Rohayu bangkit menggempur semula dengan pelancaran album 5 Suara di Johor Bahru. Lagu tu mungkin mula-mula orang dengar macam apa ni, macam lagu 90-an, itu yang kita nak. Muzik 90-an tu yang kita nak kekalkan. Artis-artis 90-an sebenarnya tak pernah pudar. Sekarang ni, kenapa kita comeback? Sebab macam Aziz, Aziz memang sesuai dengan jiwa lagu macam tu, balada. Memang jiwa Aziz lah. Saya sebenarnya dah patah hati dengan industri. Tapi bila saya decide untuk turun balik ke KL, saya mendapat ilmu, saya bercampur bersama dengan maker-maker yang pakar. Jadi saya cakap tiba masanya 2018, masanya untuk gempur. Sebenarnya tak perlu ada persaingan pun. Kita just perlu bersama seiring. Kenapa kalau ada penyanyi baru, penyanyi lama nak dilupakan? Lagu 90-an masih lagi ada banyak permintaan lagi. Contoh karaoke. Karaoke pun orang gasti nyanyi lagu 90-an. Kisah seterusnya dalam Embas. Apa yang menarik, jom kita layan. Kita tengok kan di Instagram pun nampak macam meriah dengan gambar-gambar anak apa semua kan. Jadi Datin Rebecca kan, adakah faktor anak juga menjadi faktor utama, iaitu Datin Rebecca mengkurangkan ataupun memahatkan dunia lakonan? Sebenarnya anak-anak ini adalah anugerah Allah kepada kita kan. Saya rasa masa mereka kecil ni lah kita sebagai parents nak spend time dengan diorang kan. Nanti kalau dia dah besar sangat, dia dah sibuk dengan diri sendiri, nanti silap-silap dengan kita pun dia dah tak nak keluar kan. Itulah anak kan. Jadi masa dia kecil ni lah dia sikit-sikit mami-mami, because anak saya semua manja-manja, sangat manja-manja. Tanpa saya, diorang tak boleh. Diorang sikit-sikit, mami, where's papa, where's mami, where's papa. I rasa macam this time is the best time untuk I spend time, a quality time with my kids lah. Macam tadi Datin Rebecca ada menyebut yang bahawa Datin Rebecca nak menghadkan dunia seni, maksudnya aktiviti seni, nak fokuskan kepada produk. Pada saya, apa sahaja industri you pergi, mempunyai lapisan-lapisan baru, itu is very good. Baiklah guys, kita jumpa lagi. Okay, ingat Embas setiap hari 9 malam, tentunya di TV3.